Saudara, gelombang setinggi 4 meter terjadi di perairan Bengkulu dan membuat nelayan tidak bisa melaut. Nelayan kini hanya bisa menghabiskan waktu memperbaiki alat tangkap sembari menunggu cuaca kembali normal. Sudah 4 hari para nelayan di Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu tak dapat melaut karena gelombang tinggi. Selain khawatir berbahaya bagi keselamatan, hasil tangkapan pun jauh berkurang jika para nelayan tetap memaksakan diri melaut dengan kondisi ini. Selama tak melaut, para nelayan hanya beraktivitas di pinggir laut, seperti memperbaiki jaring dan perahu mereka. Sementara BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengeluarkan peringatan dini, gelombang tinggi di Bengkulu akibat angin kencang hingga 40 knot. Kondisi ini diprediksi akan terjadi hingga September mendatang. Badai. Ombak besar. Sampai berapa, Pak? Sampai 2-3 meter. Jadi sehari-hari aktivitas gitu gini dari jaringnya apa ya? Nah, kadang ini sekali-sekali aja. Kalau tidak melaut, ngangguk. Tidak ada kemasukan.